Yang pertama, sekali lagi evaluasi diri. Jangan cepat-cepat menyalahkan istri kita, karena kita punya andil. Mungkin karena kita kurang memberikan perhatian, mungkin karena kita kurang punya waktu dengan dia dan mengajarkan agama. Ustadz, semuanya sudah saya lakukan. Saya sudah kasih perhatian, saya sudah kasih waktu, saya sudah kasih yang ia inginkan, saya sudah kasih ilmu agama. Masa saya masih perlu evaluasi diri? Ya, pasti Anda yang salah. Kalaupun Anda sudah melakukan semuanya, paling tidak Anda punya satu kesalahan yang Anda tidak bisa bantah. Salah apa? Salah nyari istri. Salah, resiko dong sebagai laki-laki. Orang wanita banyak di dunia ini, Anda pilih dia. Ini resikonya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.